cakap hang. Ha? Tuan jangan kacau Nizam. Jangan kacau dah semua. Mama tolong bapak. Weh, tajuk. Ha, berdoa ni tak semestinya kita doa dalam masjid saja. Dan juga berdoa ni tak semestinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam kita susah. Kita kena sentiasa berdoa dalam keadaan kita susah ataupun dalam keadaan kita senang. Ku bermohon padamu ya Allah. Kita tak elok pi buat zalim, inayah, fitnah orang. Orang yang kena zalim, kena inayah ni, doa depa ni Allah cepat makbulkan. Dekat Amerika dan Eropah tak ada doa pun, tapi depa lebih berjaya daripada kita. Sebab kita kena ingat, doa tu senjata orang mukmin. Kita dapat tender bina kolej tentera udara dari kementerian tu. Ada berita buruk. Yalah, apa dia? Bank tak luluskan pinjaman kita untuk bina kolej. Apa? Apa ni nak bunuh orang kah? Bang, kalau hidup kita ni nak berkat kan kah? Kita banyak sayang anak yatim, tolong anak yatim. Habis kenapa anak yatim tak doakan untuk diri mereka sendiri? Kenapa nak meminta-minta pula? Ni, keadaan abang lagu ni tengah susah lagu ni lah. Patutnya abang panggil mereka. Mai doa untuk abang. Pasal doa mereka berkat, bang. Ya, saya percaya. Apa yang kita bagi, insyaAllah kita akan dapat balik. Itu adalah ganjaran kepada orang yang selalu bersedekah. Saya biasa bersedekah dengan menghantar orang pergi Mekah buat umrah. Mereka berdoa depan Kaabah untuk saya. Awaknya Cik Anwar tak pergi sekali? Belum sampai seru, Mam. Itu yang saya nak hantar orang kampung ke sana supaya doakan supaya seru itu sampai pada saya. Niza nak pergi umrah tak? Pak Imam cari 12 orang tau. Pergi Mekah. Ha. Pak Imam jangan lupa masuk nama saya sama dah sampai umrah tu. Saya sekali Pak Imam. Aku yang bersama dah. Ha. Saya juga Pak Imam, saya pun juga. Dan saya nak orang yang ikhlas yang boleh doakan saya depan Kaabah nanti. Dan kalau boleh biarlah Mam Tok Mulu ada dalam senarai saya. Siapa orang ni yang dah datang nama nak pergi umrah? Ah, saya apa? Saya datang. Aku rasa kan mungkin rombongan umrah yang pergi Mekah tu doakan kau di Mekah. Eh, bukan, bukan. Jamal kata mereka belum sampai Mekah lagi, masih di Madinah. Ah, itu kan semua daripada idea plan B aku. Inilah kawan aku Anwar. Bijak. Genius. Kurma Datuk. Ya, Ustaz. Doktor tu kata mungkin kurma dengan ayat zam-zam yang sembuhkan anak saya. Pak Cik yang bagi buah kurma tu ada doa supaya orang kaya macam dia tu menderma kat rumah anak yatim kita ni. Saya doa untuk rumah anak-anak yatim. Apa yang saya doa? Makbul ke doa saya kalau iyalah saya betul-betul doakan untuk rumah anak yatim tu. Cik nak minta maaf dengan Mak. Cik nak minta maaf daripada hujung rambut sama hujung kaki Cik, Mak. Yalah, ini semua berkat doa Cik Anwar yang makbul tu. Wali ini, derajat dia, makam dia memang tinggi. Sebab pula doa wali ini, Tuhan dia makbul, berkat. Tak begitu untuk mulu. Ayah kata wali! Minta ada dermawan derma umat yatim dan siapa makan kurma tu pulih dari sebarang penyakit. Abang ada doa supaya Allah berikan taufik dan hidayah pada Ben. Ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Aku banyak berdosa pada Bu, ya Allah.